Secara terbuka saya perlu memohon berbanyak maaf kepada Yang Berhagia Tan Sri. Saya melihat bahawa Yang Berbahagia Datuk Dr. Mahfuz dalam pembentangannya nanti mungkin akan dan boleh serta mampu membuktikan bahawa bidang siasa atau sahabat-sahabat yang aktif dalam arena politik tidak menjadi penyebab kepada perpecahan ummah, sebaliknya pemangkin paling utama bagi menyatukan ummah. Jadi saya jemput dengan segala hormatnya Yang Berhagia Datuk Dr. Mahfuz untuk membentangkan kertas beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Maksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan kabilah supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Yang Berbahagia Datuk Wan Muhammad selaku pengurus majlis, rakan-rakan ahli panel, sahibu samahah Tan Sri Datuk Seri Rasani Mufti Perak, Yang Berbahagia rakan saya Al-Fadil Dr. Prof. Madya Haji Hanafi, Sahibus Samahah wa Ashabul Fadilah, para ulama-ulama, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi dibagi masa cuma 15 minit saja. Tan Sri tadi 20 minit lebih. Pasal orang siasah kan bagi lebih patutnya. Pertama-tama ini marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama dalam Multaqa Harijal Azhar Syarif Arab Malaysia. Yang keduanya, saya mengucapkan jazakumullah khairan kathira pihak-pihak penganjur, terutamanya Al-Fadil Datuk Dr. Prof. Madya Fahruddin selaku Raisul Jam'iyah, Raisul Rabitah, yang memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk sama-sama memberikan pandangan-pandangan dalam multaqa ini, yang terus terang saya katakan jarang-jarang saya dapat peluang macam ini. Hadirin hadirat, Islam adalah sebuah agama yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan
Hidup ini pastinya sukar untuk dicapai tanpa adanya perasaan kasih sayang dan persaudaraan yang teguh dalam diri setiap individu yang menganggotai sesebuah masyarakat. Oleh itu, Islam senantiasa membimbing dan menunjuk jalan bagi mempastikan wujudnya nilai kasih sayang dan perpaduan kepada umatnya melalui nilai-nilai Islam yang terpancar dari pengamalan agama Islam yang bersifat tauhid, sama ada yang bersifat ibadah khususiah ataupun ibadah umumiah. Di antara seruan perpaduan yang memperingatkan kita kepada supaya sentiasa menyedari dan asal-usul kita daripada bapa dan ibu yang satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Dia bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripadanya Adam itu pasangannya, yakni isteri Hawa, dan yang membiakkan daripada kedua-dua zuriat lelaki dan perempuan yang ramai. Hadirin dan hadirat, sesungguhnya keharmonian dan keamanan hidup bermasyarakat dan bernegara adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar yang dikurniakan kepada manusia. Hakikat ini nyata telah terbukti sama ada di zaman lampau maupun zaman kini. Sesiapa saja yang tinggal dalam sebuah negara yang aman damai dan bersatu padu pasti dapat berusaha membangunkan kemajuan negaranya dan dapat hidup sejahtera. Sebaliknya, mereka yang tinggal di negara yang kacau bila, berperang dan berbunuhan, ternyata mereka hidup sengsara, kelaparan dan keperitan. Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuhan sesama semasa zajiah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Perpaduan di dalam Islam mula berputik dengan terbinanya persaudaraan, ukhuwah, melalui jalinan hati dan ruh yang diikat dengan ikatan akidah Islamiyah. Sesungguhnya ikatan akidah Islamiyah adalah ikatan yang paling kuat dan kukuh berbanding dengan apa-apa ikatan dan hubungan menurut perspektif Islam. Di antara perintah Allah SWT yang menuntut hambanya senantiasa bersatu padu dan menjauhi sebarang bentuk perpecahan yang melemahkan kesatuan umat Islam adalah firman Allah SWT yang dibaca oleh semua para alim ulama, tak ada ayat lain, iaitulah wa'tasimu bihabdillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Selain daripada itu, menurut ajaran Islam,
Perpaduan yang terbina dalam sesebuah masyarakat akan menjadi lebih kukuh apabila kepimpinan yang diangkat senantiasa menjunjung Islam sebagai asas kepimpinan, seterusnya meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama jika berlaku perselisihan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, namun itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Hadirin hadirat, Islam adalah agama yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan hikmah dan keberkatan. Sebagai contoh, perasaan bukanlah sesuatu yang boleh ditukar atau dibeli semata-mata dengan wang ringgit dan harta kekayaan. Namun apabila hati manusia tersebut diikat dengan Islam dan iman, ia akan tertambat dan berpaut menjadi satu. Ini merupakan kurniaan yang Allah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Inilah kayu ukur perpaduan yang dilaungkan Islam. Perpaduan tidak diukur semata-mata berpandukan kepada bilangan individu yang terkumpul secara fizikal, juga bukan diukur pada jumlah harta dan wang ringgit yang terkumpul secara material, akan tetapi perpaduan di dalam Islam diukur dengan kesatuan hati dan pemikiran. Sesungguhnya inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Yang bermaksud, dan dialah yang menyatupadukan perasaan hati mereka yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua harta kepunyaan kamu yang berada di bumi, saya kamu tidak dapat menyatupadukan di antara perasaan hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara perasaan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam konteks masyarakat Melayu juga kita selalu mendengar peribahasa yang berbunyi, bersatu teguh bercerai rubuh, dan bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Yang merupakan di antara ungkapan-ungkapan yang menyeru ke arah perpaduan di dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat majmuk seperti di Malaysia, yang mempunyai rakyat berbilang bangsa, agama dan budaya, maka perpaduan yang dikehendaki bukan sahaja di antara sesama Muslim, tetapi merentasi sempadan ideologi dan kaum. Sebab itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersatu atas dasar perkauman. Sebagaimana sabdanya, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah atau perkauman sempit. Maka dengan penerangan dan tuntutan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta pepatah Melayu tersebut, faham dan jelaslah kepada kita bahawa perpaduan adalah termasuk dalam urusan agama dan amat dituntut dalam Islam dan masyarakat Melayu itu sendiri.
Manakala sifat yang suka kepada permusuhan dan perbalahan sesama Islam akan menjadikan umat Islam lemah semangat dan hilang kekuatan. Wati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabarihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Manusia yang memusuhi perpaduan adalah mereka yang telah termasuk ke dalam perangkap syaitan dan kuncu-kuncunya. Perasaan dendam dan ta'asub yang tidak mengira tempat menjerumuskan seorang itu ke kancah permusuhan dan perpecahan. Musuh-musuh Islam, sama ada yang boleh dilihat ataupun yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, amat suka jika umat Islam berpalah-palah dan percakaran sesama sendiri. Ini adalah selari dengan firman Allah. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Okay. Hadirin dan hadirat, dengan 5 minit saya laju lagi sikit. Perpaduan adalah perkara pokok yang perlu dibina, yang perlu diberi perhatian. Memperkasa umat Islam, perselisihan, pergaduan dan permusuhan yang berlaku di kalangan umat Islam perlu diselesaikan dan dihindari daripada terus-menerus melemahkan umat Islam. Kalau dilihat kepada sejarah tanah Melayu, proses penjajahan hanya berlaku bila mana hilangnya perpaduan dalam sesuatu kerajaan. Teori divide and rule yang membawa maksud pecah dan perintah telah membuktikan kejayaan pihak penjajah seperti Portugis, Belanda dan British dalam menakluki sesuatu bangsa dan kerajaan suatu masa dulu. Satu lagi contoh, kerajaan orang-orang Melayu di tanah Melayu dalam menentang penubuhan gagasan Melayan Union suatu masa dulu telah membuktikan keperluan perpaduan dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Melalui kerjasama dan kesatuan yang mantap di antara orang Melayu pada ketika itu telah berjaya mendesak kerajaan British membubarkan Melayan Union yang disifatkan sebagai suatu ancaman terhadap agama Islam dan sistem beraya di tanah Melayu. Perpecahan yang melanda di kebanyakan negara-negara Islam pada hari ini telah melemahkan umat Islam yang suatu masa dulu adalah suatu umat yang mempunyai tamadun yang hebat seperti kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah dan Utsmaniyah. Kemusnahan dan kejatuhan negara Islam seperti Irak dan Afghanistan adalah berpunca daripada perpecahan di kalangan umat Islam di negara tersebut. Kegagalan pertubuhan negara-negara Islam seperti OIC, Organization of Islamic Conference dan juga Liga Negara-Negara Arab telah menangani kris tidak dapat menangani dalam isu yang melanda negara Palestin sejak bertahun-tahun lamanya, membuktikan ketidaksatuan antara negara Islam. Walaupun dari segi ekonomi, kebanyakan negara-negara pengeluar minyak adalah di kalangan negara Islam, namun begitu kegagalan dalam mencapai kesepakatan bagi melakukan sekatan terhadap negara-negara yang menzalimi negara yang lain membuktikan ketidaksatuan hati antara negara-negara Islam yang akhirnya membawa kepada penindasan terhadap umat Islam di seluruh dunia secara berterusan. Umat Islam seharusnya menjadikan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik. Kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyatukan bangsa Arab yang asalnya bersifat asabiyah, kekabilahan dan senantiasa berperang dan berpecah belah
telah bertukar menjadi bangsa yang bersatu padu dan berjaya ditransformasi melalui ajaran Islam yang mantap, telah melahirkan bangsa yang hebat dan kuat dalam sejarah tamadun dunia. Kehebatan bangsa Arab yang bersatu di bawah panji Islam telah mengangkat bangsa tersebut mengatasi bangsa Rom dan Parsi yang terlebih dahulu muncul sebagai kedatangan sebelum kedatangan Islam. Hubungan antar umat Islam yang terjalin di atas nama persaudaraan seharusnya mampu melahirkan umat yang bersatu padu dan bukannya umat yang berpecah belah. Sebagai kesimpulannya, hadirin hadirat, secara konseptual, persaudaraan atau ukhuwah merupakan asas kepada kesatuan dan perpaduan umat manusia dalam sesebuah entiti masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Malaysia. Citra dan hati budi seseorang itu bukan hanya bergantung kepada bangsa, warna kulit, keturunan, pangkat atau hartanya, tetapi diukur berasaskan ketinggian budi pekerti yang terpuji. Dalam kerangka persoalan ini, interaksi sosial sesama manusia perlu mengikut adab-adab yang telah digariskan oleh Islam. Bagi mencerminkan persaudaraan menurut lunas-lunas syarak, maka konsep persaudaraan ini perlu didasari dengan ikatan akidah yang luhur dan mantap. Dan bagi merealisasikan perpaduan ini, perlu diterapkan konsep ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu antara satu sama lain, yang kuat membantu yang lemah, yang senang membantu yang susah, yang kaya membantu yang miskin. Manakala yang lemah, yang susah dan miskin, kena mendoakan mereka yang menolong mereka. Tidak akan berlaku tindas-menindas, zalim-menzalimi. Sebab itulah maka Nabi SAW bersabda, unsur ahaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang Islam, sama ada yang zalim dengan disekat tindakan zalim itu. Dan kepada yang mazlum, yang kena zalim pun kena bantu supaya dia tak terus dizalimi. Antara objektif konsep persaudaraan ini adalah bagi memenuhi konsep saling lengkap melengkapi, contemporary, dan juga at-takamul sesama insan dalam suasana yang harmoni. Sekiranya dibuka kelipatan sejarah permulaan Islam, dinukilkan konsep persaudaraan yang ditunjukkan oleh golongan Ansar dan golongan Muhajirin sewaktu peristiwa Hijrah Al-Kubra. Peristiwa ini perlu dihayati dan diperhatui dalam membentuk kerangka prinsip persaudaraan oleh masyarakat Islam kini. Kepentingan konsep persaudaraan sangat ditekankan kepada umat manusia dalam mengimbangi tuntutan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang terpaksa saya ambil masa tambah sikit untuk menghabiskan ini, dan itulah maknanya penting dalam kita nak berpadu itu mestilah ada sifat ta'awun, bantu-membantu, bukan tindas-menindas antara satu sama yang lain. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.